Karena mun sampian tak aroma saketika dinto, tak pege pengarepan ki ya Allah mi ami ikat terima. Karena melakukan karena ajunan Allah engku. Nikatan desampian niketa mutorodah. Sampian niketa perpang etolak dari ajunan Allah. Mun orang kak dinto pun lah tang amal tak kira terima. Pege pengarepan. Nengak, beda orang ngocak kita amal tak keterima nikah pegak pengharapan. Beda orang kak dintoh ngocak kita amal tak keterima nikah susah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salatan taftahu lana abwab al-ridha wa al-taysir wa tughliku biha abwab al-shar wa al-ta'asir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma aftah alayna hikmatak wa anshur alayna rahmatak wa ja'alna wa ahlana wa tullabana min ulamaika al-amilin. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa ansak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa ala ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Qala al-imam ibn Atha'illah as-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi fid dharain amin. Al-hikma ath-thamina 'ashara ba'da al-mi'atayn qala كيف يحتجب الحق بشيء والذي يحتجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضر كيف هلكت أبا يحتجبك ألين الحق بسر الله الحق بشيء كلبن ستو ستو bagaimana mungkin Allah tertutupi sesuatu walladhi yahtajibu bihi huwa fihi zahir bantining zat yahtajibu seka aleng pasera alladhi bihi kalaban syai' huwa tining alladhi fihi edalam syai' zahirun panikasa padat wa mawjudun ban sebada hadirun sehadir nikah. Daripada kalaban hikmah saya sebelum pernah ia pada tabuna Imam Ibn Atha'illah kaifa yutasawwaru ay yahjibahu syai'un wa huwa adh-dhahiru fi kulli syai'. Bagaimana mungkin Allah kadinto tergambarkan terhijabi sesuatu padahal dalam segala sesuatu Allah dikatampa. Tentu ebon kula ben panjenengan membahas memahami kata tampak padeng kealengan beniki padeng kala ben mata kape kala ben basira kala ben akal kula ben panjenengan saeda buaki kullu syai'in yadullu ala annahu wahidu segala sesuatu kita menunjukkan Allah semaha kuasa. Tak mungkin Allah kealengan segala sesuatu karena dalam segala sesuatu padang Allah, padang kekuasaan Allah, padang kekuatan ajunan Allah. Nalekana kula ben panjenengan ngatelak matare. Bagaimana mungkin orang kak dintoh mengatakan Allah ni kata padang katotop matare seumpama. Dalam matare ni kula ben panjenengan ngolati ajunan Allah. Dalam cara ngolati ajunan Allah. Apa matahari? Andi kekuatan apa entan matahari? Siapa sama jalan matahari? Dari dimah cahaya, dari dimah an-nur. Nika eko caki menunjukkan kekuasaan ajunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu syai'in yadullu ala annahu wahid. Ngatelak manusia bisa ngocak. Apa datang tibi kekuatan? Bisa odi, dara bisa jalan, bisa ngatelak, dan lain semacam. Padahal abang manusia ni kalau bisa, lo bisa melindungi dekat sudut pandangnya, lo bisa buta semak seare
Buta nang sebangken bisa orengan. Walaupun ki karena kula ben panjenengan kan itu terkadang ketotop kala ben adat. Ketotop kala ben adat biasa nang. Orang gak dentok mana bi apolong laki bini hamil andi anak. Padahal mana bi pikir lanceng manusia dari anak dari aing mani pada napa nang jutaan sel sebisa menghidupi membuahi. Kali itu sesuatu di luar otak, di luar akal, letak kelah. Bisa kang lembe pas nalekan aing mani masuk ni kenapa masuk adakah rahim seperpang aktif napa seta aktif mik tahu cek se kanan se aktif se kiri seta aktif mik bisa langsung tar ke kanan benlain sama cuma makna lekan ada pak selain langsung etolak benlain sama cuma kapi gak ditau menunjukkan kekuasaan jalan Allah Subhanahu wa taala matela hewan se maudi se bisa di nyaba se pandi tak di otak se bisa di pengeterongan kana se bisa waspada terhadap semua bahaya yang menyerang belain sama macam. Mungkin kan kita juga dari terdengar kebesaran dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana bi epeker lanceng sakap pindah kak dento, tandik kekuatan. Sakap pindah ke peparing, bisa aku lih peparing dari ajuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kaifa yahtajibul haqqu bi syai? Ikan di orang al-arifuna billah, al-wasiluna ilallah. Candi beri seekor cak wasilun kak dia tu benih artinya dapat bil makan benih sama cemak benih seekor cak kihabir benih sama cemak tapi seekor maksud kak dia tu tak lupa lupa nak abek kak dia tu kak aku meloloh sadar akan tika dia tu enggak ketika yang tu dalam hikmah saya sebelum aku lupa panjangan usuluka ila Allah usuluka ila al-ilmi bihi seekor cak dapat ni ke pengawningan tak lupa lah. Selalu hadir dalam basirah, selalu hadir dalam adat. Eka di al-arifuna billah kapi kat itu Allah. Setaja nak itu dari ajuna Allah. Walladhi yahtajibu bihi huwa fihi zahir. Padahal secang sampian bisa ngalengi dak Allah ni kan. Dan eka iya justru Allah pada. Kau biasa bil ilmi. Hikmah selanjutnya ni ke pembahasan lain.